Jadi sampai ngomong yang pinter itu di paguyuban saras se-Indonesia. Perguyuban Perdasa Jember, saya minta maaf pengajian Sumber Sari Keluarga Besar Ibu Haji Sri Muna Haji dan keluarga, dan minta maaf ibu-ibu Bineka. Jatuh perkataan saya tentang adik Dewi Persik, Lonte, Balon, Sundel, Dermo, itu semua tidak benar. Dewi Persik kurang baik, keluarga ulama. Dan Dewi pernah saya katakan, Dewi Persik pintar ngomong. Kok gak pintar ngomong? Itu banyak lakinya, itu semua tidak benar. Ternyata dia orang ulama, turunan orang ulama. Dan keluarga Jember, bajingan, pinter main seher, main dukun, itu semua tidak benar. Kota sana, kota pesantren, kiai, ulama, dan umi. Berpendidikan, umi. Jember itu banyak orang yang berpendidikan, bukan banyak dukun. Ya umi. Dukun pijat banyak, dukun pijat. Di Jember itu bukan tidak ada dukun, orang pendidikan, kiai, santren. Dan saya bicarakan Dewi Iri Nasalah Listri, Lesti, itu tidak benar. Ternyata dia orangnya baik, dia enggak iri. Walaupun dia itu seperti apa, dia enggak iri. Dia enggak iri. Saya omongan itu salah semua. Oh, maaf. Ibu, saya minta maaf yang sebesar-besarnya ibu. Umi, saya minta maaf Umi. Pak Dewi dan keluarga, adik Dewi dan keluarga, saya minta maaf Umi. Tolong bukakan hati Umi. Maaf saya Umi. Minta maaf pada masyarakat Jember, Kota Santri. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Dan minta maaf seluruh rakyat Indonesia. Saya janji tidak akan pulang seperti ini lagi. Saya menyesal. Tolong saya Umi, maafin saya Umi. Adik Dewi Persik, saya tolong maafin saya. Tolong, saya tidak akan ulangi lagi seperti ini. Ke siapapun, bukan hanya ke Dewi ya, aja. Ya. Gak boleh gampang jadi fitnah. Ya, fitnah ya. Itu lebih kejam, ingat. Iya, iya, ya, Umi. Itu kan ajaran semua agama kalau fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Maaf Umi. Maaf Umi. Ya, saya maafkan. Sudah, gak usah seperti itu. Yang penting hatinya saya kepada Allah. Sudah. Ayo, berdiri. Saya tidak mau seperti itu. Yang penting hatinya kamu yang bersih kepada Allah. Sehingga kamu tidak ngomong fitnah-fitnah orang lagi. Ayo, berdiri. Aku tidak senang berdiri kok. Aku bukan anu. Berdiri. Berdiri, tidak usah begitu. Yang penting hatinya sampai kepada Allah. Allah yang maha tahu. Ya, Allah yang maha tahu. Hatinya sampean yang bersih kepada tetanggamu, kepada siapa. Ingat, saya bangga punya anak ini, ngerti ya? Semua orang yang punya anak itu bangga kepada anaknya. Ngerti, tidak boleh kamu membina anaknya orang, ngerti ya? Ibu lagi balik ke belakang. Iya. Enggak. Ini kan udah ya. Lebih ke depannya aja. Iya. Kanan lagi. Masih dipertimbangkan. Kiri dikit lah. Agak ke tengah dulu agak. Mami. Masih dipertimbangkan saya. Dipertimbangkan ya sayang. Saya masih gemeter. Soalnya saya sakit saya. Coba sampai nanti kalau punya putra putri gituin orang gimana?
apalagi yang nggak kenal siapa. Jangan mentok-mentokin nih. Sedangkan yang kenal bilang senang kenal anak saya bangga sama Dewi karena dia ramah sama orang. Ajaran saya harus ramah sama siapapun, nggak boleh pandang miskin dan kaya, semua punya Allah. Miskin kaya rezeki dari Allah. Cantik jelek relatif. Ada yang suka jelek katanya cantik, ada yang itu cantik katanya suka yang jelek, kan relatif kan. Semuanya itu balikan kepada Allah. Makanya saya kaget, saya kok lantang kalau ngomong itu. Tapi tadi enggak lantang. Tadi permohonan maaf gimana, Bang? Enggak terima tuh. Ya nanti saya pertimbangkan dulu, kan saya istighfar dulu. Mau sholat dulu gimana? Arti supaya belajar sabar, dingin gimana kan gitu. Soalnya saya sakit. Semua kan enggak tahu kalau saya sakit sedikit. Kan enggak tahu kalau saya sakit kan semuanya. Kalau tahu kagetnya saya sakit darah tinggi langsung naik. Berdiri enggak bisa. Apa yang membuat Mami sakit? Ya dari omongannya dia. Enggak sesuai. Anak saya kerja. Saya sendiri enggak pegang, enggak kerja. Kemana lagi nak ke TV ini? Ke TV ini ngejuri kan, ya Allah ambillah ini, ya Allah saya mohon sama Allah semoga diberi sehat. Kok terus ada fitnah seperti itu? Siapapun orang tua kalau dengar anaknya itu pasti berontak, siapapun apalagi saya sudah tidak punya suami, bapaknya Dewi sudah almarhum kan, sendiri termasuk sudah hanya curhat kepada Allah. Mami DP keluangan keras dari Mami DP kerja pagi pulang ke keluarga tapi akhirnya seperti ini. Pertimbangan, nyembah makanya jangan di ngomong, kamu nyembah begini tidak perlu sampai seperti itu. Yang penting hati yang bersih, kalau sudah bersih kepada Allah tidak akan ngomong yang enggak kepada orang. Berapa lama kira-kira? Rencana ya insya Allah nanti saya runding. Gimana nanti hati saya mau sholat dulu di rumah, ngaji dulu seperti biasa, terus saya pertimbangkan gimana gitu. Terima kasih banyak lah sama petugas semua di sini, Kapolres Jakarta Selatan, Kepolisian Jakarta Selatan sudah bertindak tegas dan langsung bertindak secara profesional. Itu yang saya terima kasih banyak yang tak terhingga. Ayo yang disampaikan. Masih sampai menangis. Yang tak tega aja lihat orang tua. Ini memang tidak tegaan kalau kepada orang tua, walaupun bukan orang tuanya sendiri. Tapi Mami ada beberapa yang mau dilaporkan jadi ya, ditahan dulu. Tapi saya, walaupun ini tidak tegaan, tapi saya sebagai orang tuanya, dia ngata-ngatain gitu dia anak saya. Orang semua orang punya anak dibanggakan sama orang tuanya. Apalagi ini kerja keras. Mami ada beberapa hater juga yang dapat takutin, Mami mau melaporkan, mau diproses lagi atau... Ini untuk pertanyaan itu nanti ya, kita fokus di... Tapi Mami DP hari ini tidak ada kelegaan, kata-kata kelegaan. Ya, kan... Jadi ini melegakan hati saya, maksudnya saya diundang ke sini juga sama-sama sama Oke. Tapi mau konsultasi juga masih Mami sama kakak. Udah ada ibu kok, kakak lagi kan ibu sama kamu? Artinya koordinasi juga gitu kan. Sebagai kakak juga kan pasti punya rasa satu juga adiknya. Oh ya itu Pandi, kan saya sudah bilang Paguyuban Perkasa, Paguyuban Saras kan semuanya ikut gak enak mendengar itu. Karena perkumpulan membawa nama korup semuanya. Benika saya juga punya perkumpulan di sana. Jadi merasa saya gak enak seperti itu, makanya saya alhamdulillah diundang ke sini, saya jauh datang dari Jawa Timur. Walaupun saya sakit dari di sananya, sakit. Jadi Mami DP? Saya ikutin ibu saya. Itulah, masih saya pertimbangkan. Doanya aja ya, supaya saya dapat Bang, memastikan Bang, mediasi gagal berarti proses masih berlangsung ya? Sementara masih berjalan, belum ada... Fikri? Mediasi musyawarah mufakat dari... Pak Dewi sendiri dan Ibu lagi mempertimbangkan apa yang tadi sudah disampaikan dari terlapor. Jadi kami mohon waktu untuk Ibu tadi sudah menyampaikan supaya Ibu lebih berpikir. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih buat Polres Jakarta Selatan. Ini biasa benar-benar
aduh hitungan jam kemarin dan beberapa kasus saya ini udah benar-benar terselesaikan dengan baik, tidak ada kendala dan alhamdulillah dipermudah semuanya. Terima kasih buat pihak kepolisian Jakarta Selatan. Juga terima kasih pada kampanye cantik-cantik ini setelah setia menghadapi janji. Ya, terima kasih banyak ya. Semoga semua yang dapat jodoh dapat jodoh. Amin. Oke. Oke. Iya. Ini langsung ke Indonesia. Iya. Kalau program orang tuanya bisa dihitung jam, istirahatnya juga dihitung jam, datangnya nanti udah 2 malam, pagi ke Ambian, belum keluar kota. Amin. Insyaallah doanya aja semuanya sehat ya, sampean juga sehat, jadi biar semangat. Masih uniknya semangat. Oke. Oke.